perkara berdasarkan pada peraturan mesyuarat 442. Sila. Perkara peraturan mesyuarat 442 yang berhormat Tan Sri Yang di-Pertua berkaitan dengan kuasa Yang Berhormat Yang di-Pertua untuk mengarahkan seseorang ahli daripada keluar daripada majlis permesyuaratan pada masa ianya bersidang, dan di bawah peraturan mesyuarat ini Yang Berhormat Yang di-Pertua boleh mengarahkan seseorang ahli itu keluar sehingga tempoh 10 hari, dan jika tidak disebutkan tempohnya ianya bermakna 2 hari. Dalam hal ini Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, saya adalah ahli baru, first timer, walaupun di Dewan Negeri sudah lama, sebagaimana dengan Padang Serai, ahli kali pertama. Kami sebagai ahli baru memang menghormati ahli-ahli Dewan yang senior, terutamanya yang senior yang menunjukkan contoh yang baik seperti Johor Bahru, Jempol, mungkin di sini Kepong, Tumpak dan sebagainya, tapi tidak kepada ahli senior yang tidak juga mematuhi peraturan mesyuarat. Jadi dalam hal ini Yang Berhormat Tan Sri, Padang Serai membangkitkan satu isu walaupun mungkin tidak kena pada tempatnya. Isu itu adalah isu yang serius, yang pada pandangan saya ianya adalah ikhlas membawa satu kumpulan orang ke dalam Dewan Yang Mulia ini sebagai pemerhati, sebagaimana yang dibuat oleh Padang Serai, tidak seharusnya menjadi satu kesalahan yang boleh menghukum Padang Serai atas tindakan tersebut. Sebagaimana yang saya faham dan juga rakan-rakan lain faham, Padang Serai adalah seorang ahli yang bukan ahli yang main-main. Beliau adalah seorang yang serius dalam membawa satu-satu perkara dalam Dewan ini. Oleh itu saya mewakili mungkin ahli-ahli di pihak pembangkang dan juga pihak backbenchers memohon supaya Yang Berhormat Tan Sri mempertimbangkan untuk membenarkan semula Padang Serai masuk ke Dewan ini setelah beliau mematuhi keluar daripada Dewan ini dan tidak menjalani hukuman 2 hari minimum sebagaimana diperuntukkan oleh peraturan ini. Saya yakin Yang Berhormat Tan Sri mempunyai kuasa mutlak, absolute power untuk membenarkan rayuan yang saya kemukakan ini. Saya mohon mencadangkan. Tan Sri, saya mohon untuk sokong apa yang dicadangkan oleh Kota Baru, Kota Berakan saya daripada Kota Baru. Saya tidak hadir pada masa apa ni perbahasan ataupun isu ini dibangkitkan oleh Padang Serai. Tapi fahaman saya adalah beliau ambil pendirian bahawa dia bawa satu petition di bawah aturan apa ni 19 dan untuk dan mengikut giliran order of business dengan izin yang diperuntukkan di bawah standing order 14, memang satu petition patut dibangkitkan sebelum soalan bermula. Jadi dia ada asas juga. Dan dari pendirian itu beliau telah bermula penghujahan atau perbahasan beliau. Tapi walaupun Tan Sri Speaker ada pandangan yang berbeza berkaitan dengan bila isu itu boleh dibangkitkan, bagi saya adalah susah kita katakan Padang Serai tidak ada asas langsung untuk apa yang dia bangkit untuk bangkitkan. Dan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Baru, isu dia ialah isu yang memang serius. Orang mati dalam lokap, dipukul, ada postmortem yang duduk 14 kecederaan yang teruk dan sebagainya. Dan sampai sekarang tak ada tindakan. So isu itu penting dan keluarga tak datang. So saya sokong, saya minta itu patut diambil kira. Dan mungkin lepas ini kita patut ada satu perbahasan juga, bukan dalam Dewan. Pertemuan menjelaskan perkara-perkara macam ini supaya salah faham macam ini tidak berlaku lagi. Terima kasih Kota Baru, terima kasih kepada Subang dan terima kasih kepada Alilan Bermat. Saya Alilan Bermat, apabila membuat tindakan seperti begitu, saya tidak senang hati. Saya pernah katakan dulu bahwa kadang-kadang yang mengganggu pikiran saya 3 hari.
kenapa saya harus menghalau seorang yang berhormat, sedangkan itu hak dia. Saya ucap terima kasih kepada pendapat dari Kota Baru yang mengatakan bahwa ada alih-alih yang berhormat juga yang kadang-kadang melanggar peraturan mesuara, tapi saya biarkan 2-3 alih yang berhormat seperti Kina Batangan, Pokok Sena, kalau saya boleh sebut nama-nama. Tetapi bagi saya alih-alih yang berhormat, apabila saya mulai duduk di sini, saya terganggu oleh itu. Tetapi saya memikirkan bahwa kalau itulah cara kita dengan cara baik, tak apa, ada perkara-perkara yang kita boleh let it go. Dalam soal yang dibangkitkan oleh Kota Baru, bukan seorang ahli atau 2-3 orang ahli yang pernah saya buat tindakan begitu. Dan ini termasuk yang senior, termasuk Bukit Gelugur. Kami bertikam ludah berapa kali. Apabila saya ada, dia keluar dengan baik, protes. Tapi datang balik, kami masih sahabat. Yang mengganggu tadi ialah, apabila saya tegur kepada Padang Serai, jangan bangkitkan isu ini. Selepas isi soal jawab boleh. Kena saya sudah bersedia untuk menjawab kepada beliau. Kalau kita rujuk kepada peraturan mesyuarat 14, sila yang berhormat rujuk, yang para peguam itu, yaitu dalam senarai peraturan mesyuarat 14, di situ disenaraikan peraturan mesyuarat kita pada setiap hari apa yang diikut. Oke, okay. Yang berhormat membangkitkan bahwa 14.1F, rayuan-rayuan, yaitu sebelum pertanyaan-pertanyaan bagi jawaban lisan oleh menteri-menteri. Bermana menurut pendapat beliau ialah beliau berhak untuk rayuan-rayuan itu didahulukan daripada peraturan pertemuan mesyuarat. Ini pendapat Kota Baru dan ini pendapat mungkin Subang dan lain-lain peguam yang ada di sini. Tetapi apabila yang berhormat semua rujuk kepada peraturan mesyuarat 19 di mana rayuan itu dibuat, rujuk kepada peraturan mesyuarat 19 di rayuan-rayuan yang dibuat daripada ada yang bermat dialamatkan kepada setiausaha. Setiausaha perlu meneliti rayuan-rayuan tersebut sama ada formatnya betul atau tidak. Setelah itu disiasat dan mengambil kira maklumat daripada menteri-menteri atau pihak berwajib yang lain, baru ahli yang setiausaha Dewan Rakyat kemukakan kepada saya. Untuk saya pula teliti sama ada patut dibincang dalam Dewan Rakyat atau tidak. Dalam hal ini, saya telah mengutus surat kepada Padang Serai, mengatakan bahwa dalam surat tersebut saya kata, saya tidak dapat benarkan itu atas sebab-sebab seperti begini. Seperti juga dengan peraturan mesyuarat 18, 1 dan 2. Sudah saya perjelas kepada beliau. Karena petisi beliau itu saya sudah baca. Mungkin ada yang berhormat yang lain tidak baca. Dalam petisyen tersebut, cuma beliau mau supaya inquest tidak lagi dijalankan dan mau pembicaraan dibuat oleh pihak yang berkuasa. Karena dia kata, evident cukup. Tetapi itu pendapat dia sebagai seorang peguam dan pendapat sebagai ahli Dewan Rakyat. Tetapi pendapat orang lain pula pihak yang berwajib mengatakan bahwa menurut peraturan, harus juga dikendalikan inquest untuk menentukan apa puncak kematian yang sebenar. Jadi saya sebagai speaker, apabila mengambil kira semua fakta-fakta di depan saya ini, yang tidak pun ada di depan ada yang berhormat yang berkenaan, saya terpaksa buat tindakan. Jadi saya mengarahkan beliau untuk keluar apabila saya mengatakan bahwa duduk yang berhormat beberapa kali, yang berhormat boleh bangkit selepas sisi soal jawab. Saya akan benarkan. Lepas itu baru saya jawab seperti yang saya jawab kepada ahli yang berhormat sekarang ini. Tapi masalah dia, minta maaf saya, ada ahli-ahli yang berhormat mungkin, ini bukan sangkaan jahat, yang memikirkan bahwa yang saya duduk di sini ini, siapa juga dia. Jadi jangan bersikap begitu. Karena apa yang saya sebut kemarin, yaitu, mungkin pendapat saya tidak betul, pendapat ahli yang berhormat yang betul. Tetapi, the mere fact that I am here is just to guide mesyuarat. Kena kalau tidak, semua pun bertegang leher, menegakkan benang bahasa, tidak kita selesai mesyuarat. Itu saja. Jadi, sebagai response further, pernah suatu ketika saya halau, saya suruh keluar wakil rakyat daripada Kolim Bandar Baru, mengenai dengan soal pendidikan. Pada ketika itu dia, saya halau,
Tetapi setelah 15 menit memikirkan bahwa mungkin ada perkara yang dia kemukakan kepada Menteri Pendidikan, saya panggil balik. Panggil balik, lepas itu dia tulis memo kepada saya, minta dia kemukakan soalan penting kepada Menteri yang berkenaan. Saya benarkan, Menteri protes, Menteri kata, baru juga dihalau, kenapa dia tanya lagi? Tapi insting saya mengatakan bahwa mungkin ada soalan penting. I allow him. Soalan benar-benar. Kenapa pada ketika itu penuntut-penuntut di Middle East memerlukan jawaban daripada menteri. Itu saya. I play by my ear, by my instinct, by my pengalaman, dan segala-galanya. So you go to see that. Dalam hal ini saya tidak tetapkan berapa hari. Kalau saya tetapkan 10 hari, saya tidak boleh tarik balik. Tapi saya tidak tetapkan. Apabila Ali yang berhormat rujuk kepada 44, dia kata, kalau speaker tidak tetapkan, dia cuma ada 2 hari. Dalam masa 2 hari ini pun, sekarang sudah saya berpikir, tidak payah apa sama saya. Baru tadi saya SMS kepada Pemeran Presiden PKR untuk jumpa saya. Mengenai dengan soal-soal begini, kenapa harus kita semua bertegang menunjukkan siapa pandai, siapa pintar, siapa berani, siapa tidak? Why do you have to do this? Itu sebab waktu saya berucap selepas saya dipilih semula setelah dilawan, saya kata, berubahlah kita, ini kalilah saya sanggup berubah. Dan untuk makluman semua, oleh karena dia selalu membangkitkan peraturan mesyuarat, baru kemarin saya mempengurusi jawatan kuasa pemilih, memilih siapa-siapa yang harus diletakkan kepada jawatan kuasa. Beliau telah dipilih. Makluman awal, beliau telah dipilih sebagai jawatan kuasa peraturan mesyuarat yang saya pengurusi sendiri. Kalau ada cadangan-cadangan daripada beliau yang brilian. Jadi, don't preempt the issue. Don't look at me as if saya menyebelah sana. Saya tidak menyebelah kepada siapa-siapa. I'm your servant. Tetapi yang saya tidak nak, jangan bandingkan England dengan House of Commons. Karena di speaker di House of Commons, dia ada absolute power. Peruntukan speaker adalah special budget, tidak dibahas di parlemen. Kalau dia bertanding, tidak di challenge. Bolehkah kalau saya bertanding, pihak pembangkang tidak letak calon? Jadi ini kalau buat perbandingan, kalau buat hujah, dedakan itu hujah yang semua ada, longgokan semua di depan. Jangan sebelah saja. Itu sebab saya gunakan perkataan kadang-kadang memandai-mandai. Jadi itu respon saya. Jadi saya masih berpikir sekarang, sama ada kalau dia masuk besok saya benarkan atau tidak. Karena saya pun berpikir kalau 2 hari bermakna besok sudah dia hilang peluang. Sama satu, jangan buat amalan bahwa orang luar. Karena orang yang datang sini pun itu adalah atas berbicara saya. Kalau saya tidak memutangkan siapa untuk datang di public gallery, tidak siapa yang boleh masuk. Mau kita buat parlemen sebagai circus? Mau bawa penyokong? Kalau mau bawa penyokong, orang lain pun bawa penyokong. Belum lagi saya tanya yang berhormat yang berkenan. Adakah dia bertindak oleh kena dia peguam orang yang berkenaan? Mendiang. Kalau dia belum declare lagi dia punya interest. Ya. Memang peraturan mesyuarat. Sidang bersikap siapa berani, siapa pandai, dan siapa tidak. We are here. Demokrasi ini tidak ada siapa yang betul. Dibahas konsensus ataupun majority. Itu saja. Saya punya respon. Ini harap tolong berikan saya kerjasama dengan baik, dan saya akan buat kerjasama yang baik bertugas demi untuk kebaikan Parlemen Malaysia. Masih. Sudah.